بسم الله الرحمن الرحيم. Insya Allah PBNU akan mengadakan ISOMIL yang akan dilaksanakan tanggal 9 Mei hari Senin sampai tanggal 11. Harapannya kita undang semua tokoh-tokoh Islam moderat dari berbagai negara, kemudian kita menyamakan persepsi bahwa Islam agama yang membawa kedamaian, yang membawa peradaban, budaya, kemanusiaan. Itulah Islam yang benar dan itulah Islam yang akan lestari sampai hari kiamat. Tidak benar kalau ada kesan bahwa Islam identik dengan radikalisme, apalagi sampai terorisme. Wallahi, demi Allah, apa yang dilakukan oleh ISIS itu bertentangan dengan ajaran Islam. Sengaja PBNU mengundang seluruh tokoh muslim moderat seluruh dunia agar berkumpul, sharing pendapat, yang nanti targetnya adalah mereka juga memahami Islam di Indonesia, Islam Nahdlatul Ulama, Islam Nusantara, itulah Islam yang melebur dengan budaya, menghargai perbedaan, menghormati tradisi, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itulah Islamnya Wali Songo, Wali Sembilan, itulah Islamnya ulama-ulama pesantren, dan itulah Islamnya Nahdlatul Ulama. Ahli Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama adalah Islam yang damai, santun, ramah, membawa rahmat dan membawa hidayah. Terima kasih, mudah-mudahan ISOMIL diberi kesuksesan oleh Allah. Kita semua mendapatkan faedah dan hikmahnya dari pertemuan ISOMIL nanti yang akan kita jadikan pedoman cara berpikir kita dalam dakwah Islam dimanapun berada. Syukron, wallahu fiqh lakum tariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.